Pemirsa, Wali Kota Bandung Odette M. Daniel melaksanakan ibadah sholat Jumat keliling di Masjid Miftahul Khoir di kawasan Jalan Bima, Kelurahan Arjuna, Cicendo, Kota Bandung. Dalam kegiatan Jumat keliling tersebut, Odette pun mengecek langsung kesiapan ibadah sholat Jumat yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan. Guna memastikan penetapan protokol kesehatan di rumah peribadatan, Wali Kota Bandung Odette M. Daniel melakukan pengecekan langsung kesiapan ibadah sholat Jumat serta melaksanakan kegiatan Jumat keliling yang sempat tertunda selama pandemi COVID-19. Seperti yang dilakukan Wali Kota Bandung di Masjid Miftahul Khoir yang berada di kawasan Jalan Bima, Kelurahan Arjuna, Kecamatan Cicendo, Jumat siang. Dalam kesempatan tersebut pun, Mang Odette, sapaan akrab orang nomor satu di Kota Bandung, memberikan khotbah yang berisikan implementasi ketaatan Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan kedua nabi tersebut menjadi contoh bagi masyarakat agar taat terhadap peraturan pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini, yakni segala bentuk kegiatan harus mengikuti protokol kesehatan. Ya, alhamdulillah ya, berdasarkan informasi, laporan dari kewilayahan, baik itu dari kecamatan, dari MUI, ya, dari masyarakat, ya, DKM-DKM, kami Kota Bandung ini masyarakat kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah jamaah di masjid mereka sudah cukup bagus ya melaksanakan ketaatan sosialisasinya bagus ya. Nah hari ini mengoleh sebenarnya datang ke masjid-masjid Jumatan ini ya dalam rangka pertama melaksanakan program mengoleh memang Jumatan setiap minggu biasanya mengoleh Jumat-Jumatan ya keliling. Namun karena ada COVID kemarin ya, kita mengoleh dari berarti. Nah sekarang baru kita turun lagi ke lapangan sembari sekaligus ingin ngecek melihat bagaimana pelaksanaan sholat ibadah Jumat ini tradisinya bagus atau tidak. Kita bisa lihat sudah cukup bagus. Odette pun menambahkan selain masjid, seluruh rumah ibadah di Kota Bandung sudah diperbolehkan buka dengan catatan menerapkan protokol kesehatan secara ketat seperti pembatasan jemaah, penggunaan masker, hingga fasilitas sarana tempat cuci tangan. Yuana Kurniawan, Bandung TV.